Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gun. Sehat. Iya, Gun. Sehat ya? Luar biasa, Gun. Sorry, masih sibuk enggak nih? Ya, sibuk-sibuk dan tidak. Ya, biasa rutin, Gun. Rutin. Ya. Kegiatan rutin. Ini baru saja saya nih melakukan satu investigasi orang-orang yang menyatakan kelompok orang-orang miskin yang tertindas. Ininya masih ya, persnya masih ya. Alhamdulillah. Masih ya. Mau apa lagi, Gun? Oh iya. Artinya dunia pers ini sudah menyatu dalam satu kejiwaan saya. Di samping pers juga kesenian ini yang tidak pernah lepas. Nah itu nih. Itu. Saya mau tanya-tanya ini tentang apa namanya kegiatan Bang Hadi Lempe dalam berkesenian nih. Kalau dalam berkesenian ini khususnya apa, Bang? Luar biasa sekali. Ya, ini satu hal yang saya tunggu-tunggu ini. Iya. Satu kesenian ini memang perlu ada suatu pembahasan yang spesifik gitu sebetulnya. Ya, sementara ini saya sedang menggeluti atau menggalakkan ini untuk sastra. Saya melihat satu kuliah sastra di Pekalongan ini akhir-akhir ini sepertinya kok mati suri. Saya kepingin generasi-generasi Pekalongan ini, ya sastra ini bisa bangkit. Iya. Tapi kayaknya mati surinya lama banget ya. Cukup lama sekali. Makanya saya kepingin di sini jangan sampai yang artinya figur-figur dalam satu yang artinya berkesenian sastra di sini. Ada wacana-wacana yang justru membuat saya miris. Setiap sastra laki-laki Bang Lempe, laki-laki Bang Lempe. Ini menjadi suatu pertanyaan dan tantangan bagi saya sebetulnya. Kapan sih adik-adik saya bangkit? Oh iya. Gitu. Itu jadi tantangan tapi bukan jadi beban kayaknya, Bang. Bukan. Tantangan yang artinya untuk bisa menyatukan, mengajak adik-adik saya ini untuk bergelut dalam sebuah ranah sastra ini betul-betul ada di Kalongan ini. Kenapa sih Bang Hadi kok bisa sampai semendarah dagingnya dengan sastra? Ada apa ya, nih? Perjalanan, ya. Semua itu perjalanan. Sastra ini cukup bisa membuat satu manusia, mendidik sebuah karakter manusia ini untuk bisa memiliki sebuah rasa yang sebenarnya. Karena dengan sastra ini pun kita selalu menulis ya. Kita selalu menuliskan sebuah inspirasi dari sebuah imajinasi pada sebuah kejiwaan manusia itu sendiri. Secara luas tentunya kita berbicara tentang sosial kehidupan manusia. Naluri untuk mengekspresikan dengan itu ya. Iya. Tapi itu dulu Bang Hadi sekolah atau apa, atau memang dari kecil sudah suka? Secara kebetulan, saya memang tumbuh ini secara otodidak. Sejak SD, berangkat saya dari kelas 5 SD ini sudah menyukai satu bidang kesenian. Sejalan dengan itu, saya sering menyaksikan orang-orang berlatih seni teater pada saat itu. Tapi saya tidak masuk pada saat itu, tapi saya mencoba untuk proses dengan satu kejiwaan saya sendiri. Yang kemudian saya follow up setelah saya lulus SD, saya baru intent itu. Saya baru ngah kalau saya itu memiliki satu bakat seni. Dan itu SD ya, masih SD. Setini itu ya, sudah ada kesadaran keindahan seperti itu. Yang akhirnya saya bergelut dengan suatu dunia teater
yang kemudian di mana teater ini saya juga dituntut pada sebuah karakter yang banyak disuguhkan pada sebuah naskah-naskah sastra. Di situ kemudian saya timbul keinginan saya untuk menulis. Maka saya coba pada saat itu saya menulis sebuah puisi yang saya kirimkan melalui satu stasiun radio pada waktu itu, yang banyak dibacakan oleh penyiar-penyiarnya. Yang kemudian saya coba ke salah satu media pada saat itu, luar biasa sekali. Harapan saya karya puisi saya bisa dimuat di dalam suatu media itu sangat luar biasa sekali. Tidak terhitung puisi saya yang saya layangkan ke media, tapi satu pun tidak ada pernah yang dimuat. Karena persaingan pada saat itu luar biasa. Apalagi saya sebagai seorang yang pemula, menulis sebuah puisi di dalam media ini butuh perjuangan. Ya alhamdulillah, dengan kegigihan saya tidak surut. Meskipun tidak dimuat di dalam media, saya coba alhamdulillah sekali itu ketika pertama kali saya dimuat di media itu pada waktu itu puisi saya dimuat itu di Inti Jaya pada waktu itu. Memang suatu karya yang sudah dimuat itu kayaknya prestis banget ya dulu ya. Sebetulnya itu sih gimana ya? Ada suatu kebanggaan sendiri. Praktisnya adalah kebanggaan sendiri. Karena untuk memasuki dunia kepercayaan itu sangat alot sekali kalau gitu. Persaingan-persaingan yang luar biasa, di mana syair-syair atau kan dalam bentuk satu sastra puisi itu sangat dibatasi, betul-betul menjadi satu pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Jadi kita tidak sewenang-wenang di dalam sebuah membuat satu penulisan dalam satu puisi. Memang pada saat itu Orde Baru ya. Orde Baru memang ketat, apalagi hal-hal semacam itu barangkali ada intrik yang berkaitan dengan politik. Nah, akhirnya setelah dari sastra ini ya saya juga pernah lah mengalami proses sama Bang Hadi ini di teater juga. Bisa diceritakan tentang teaternya, Bang? Teater gue ya. Ya. Itu tadi. Semenjak lulus SD, saya mulai menggeluti dunia teater. Lulus SD, saya tidak lagi berada di Pekalongan. Saya di Pekalongan hanya mengalami kurang lebihnya setelah lulus ya. Setelah lulus SD, saya mengalami kurang lebihnya 2 tahun di Pekalongan. Saya meneruskan pada sebuah sekolah menengah pertama, itu 2 tahun. Saya tidak sampai kelas 3 SMP, Mas. Drop out apa out? Saya keluar. Pada saat ulangan, kenaikan, justru saya tidak ikut ulangan. Saya keluar kelas 2 SMP. Jadi saya tidak pernah mengalami kelas 3 SMP. Karena apa, Bang? Ya, ketika itu mungkin orang-orang mengatakan saya badung ya. Saya badung atau bagaimana, saya tidak memiliki satu mindset apa sih. Saya sekolah ini untuk apa dan sebagainya. Jadi pergaulan saya ini, saya katakan diri saya mengalami, saya merasakan sangat memiliki satu kebebasan pada saat itu. Dan saya kurang kontrol dari orang tua. Ya, Bang. Karena bedungnya saya, padahal orang tua itu mengundang kita sekolah itu kayak apa, Tapi karena saya juga sebagai orang, saya tidak ingin ketinggalan. Di mana pendidikan itu sangat penting sekali. Hanya begitu pendaftaran penerimaan murid baru, ya, saya lari ke Jakarta, Mas. Satu minggu saya pulang kembali ke rumah, ditanyakan oleh orang tua saya. Kamu mau meneruskan sekolah atau tidak? Mau. Ngulangi? Enggak. Lah terus, saya udah kelas 1 SMA.